ketika Bu Ajeng katakan salam literasi, kalian tangannya seperti ini ya. Terus katakan Bu Ajeng Mania. Salam literasi. Salam literasi, gitu ya. Terus perhatikan. Ketika Bu Ajeng katakan literasi 284, kalian ucapkan ketupat. Dengarin ya, bukan ketupat makanan ya. Ingat tadi Bu Ajeng katakan, kalau Bu Ajeng katakan literasi 284, kalian jawab ketupat. Kelompok literasi 284, gitu ya. Literasi 284, ketupat. Kelompok literasi 284, salam literasi. Gitu ya. Coba ya, coba dulu sebelum direkam parisi. Perhatikan. Literasi 284, ketupat. Kelompok literasi 284, salam literasi. Itu ya, yang semangat, mana nih 82. Kalau nggak semangat, nggak diajak jalan-jalan. Ya udah, nggak apa-apa, Putri. Woi, buku gua, siapa yang megang buku gua? Si Alif gak usah ikut, pokoknya tandain, Bu Ajeng tandain Alif tidak ikut. Jadi yang jadi pacarnya Alif, mohon maaf, Alif gak ikut. Siap ya, yang semangat ya. Literasi 284, ketupat. Kelompok literasi 284, salam literasi. Kurang, mana nih semangatnya, salam literasinya mana? Iya nanti, pakai baby. Siap ya, ulang lagi. Literasi 284, ketupat. Kelompok literasi 284, salam literasi. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, pada pagi hari ini seperti yang dikatakan oleh Pak Udin, bahwa selama proyek kita akan lebih banyak di lapangan ketika jam pertama. Kita akan melaksanakan redathon. Ada yang tahu redathon apa? Enggak. Tidak. Redathon itu harus tahu nih. Redathon itu kepanjangannya adalah reading marathon. Reading artinya apa? Membaca. Maraton tahu maraton enggak? Lari maraton. Kalau lari maraton itu larinya apa sih? Bareng-bareng enggak larinya? Bareng-bareng terus waktunya sudah ditentukan. Nah, itu kita adopsi menjadi reading marathon. Berarti kamu membacanya apa, Nak? Bersama sama apa yang dibaca pada hari ini nanti akan Putri kirimkan di WhatsApp grup kelas masing-masing. Ada teks pertama untuk yang agama Islam, ada teks agama Islam dari Pak Imam, dan yang untuk beragama Kristen ada teks agama Kristen dari Bu Susi. Untuk Nimade boleh cari di Google ya, Naya, tentang teks agama Hindu. Kalau yang enggak bawa HP berarti pinjamin dulu buat Nimade. Nanti Kian berarti barengan aja sama, jangan sama Mario, sama Keija sebelahnya. Ya, nanti pacaran sama Mario. Nah, perhatikan. Dibaca caranya, dibaca secara senyap. Teks yang diberikan oleh Pak Imam dan Bu Susi tersebut. Ingat, jangan salah baca ya. Yang 81, nanti yang agamanya Islam bacanya agama Kristen. Atau yang Kristen bacanya agama Islam.